Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon, sebagaimana kita rencanakan akan diadakan kegiatan yaitu peresmian karamat Desa Tamak Sari. Alhamdulillah walaupun tadi siang sore malah turun hujan, video ngayakeun pertemuan anu dipimpin ku karamat di hareupan ku urang ayeuna arana nyaeta Kiai Purwa Kencana alias Kiai Bandung Rasa anu dieu alias deui Haji Soleh. Perlu disampaikan masalah Haji Soleh, riwayat dina kurang leuwih tahun 86 itu ada orang yang mau haji di Mekah, orang asalnya dari Madura tapi berdomisili di Banjar. Mau haji di Mekah dia sakit-sakitan, terus ada yang menolong. Siapa orang yang menolong itu belum disampaikan siapa-siapanya. Setelah dia sembuh menyampaikan, "Bapak dari mana?" "Saya dari Indonesia." "Indonesia mana?" "Dari Jawa Tengah." "Jawa Tengah mana?" "Sampailah di tempat ini, Balai Bandung, Desa Tamak Sari." "Siapa namanya?" "Haji Soleh." Setelah itu dia pulang, nyampe ke Banjar, dia pengen syukuran bahwa munga haji sembuh, tamat munga hajinya, ingin ketemu dengan Pak Haji Soleh. Malah saya merinding, mungkin secara batin itu nyambung. Dia berjalan dari Banjar menuju Madura, dari Madura dikasih alamat ke Singkup Jati, di situ tanyakan Balai Bandung di mana. Setelah dituduhkan di Singkup Balai Bandung, setelah itu langsung dia bawa kambing mau emek ekskuran dikunci di dia. Kan di tahun 86 itu geus jadi hutan. Pak Komarudin milu ngalumat di dia melak albi baheula hutan gitu teh. Tapi setelah orang itu masuk ke wilayah Balai Bandung, dia malah jadi jalan bagus ka dia. Nepi ka alamat ieu, saung ieu di dieu teh aya rangon. Dina riwayatna rangon teh saung anu diluhurkeun dina tanah seperti ieu. Mana Ustaz Parman ingin membuat saung kok seperti ini? Itu memang ada riwayat. Setelah itu assalamualaikum, Pak Haji Soleh aya di dieu. Purwa Kencana, Bapak Kiai Bandung Rasa alias Haji Soleh teh aya di dieu. Silaturahmi diterima, ucapkan hatur nuhun, terima kasih bahwa bisa ngebantu kesehatan waktu mau haji di Mekah. Ini yang syukuran dirinya mertamu di subuhan biasa di dia, tapi nuhun syukuran kebenang di dia diterima kun canak bedui kaditu ka Banjar gitu tah. Eta riwayat singkat Haji Soleh anu aya di dia. Kata orang Banjarna ngan pas maut tapi istri masih ayah. Berarti anu ngalan Haji Soleh di papai-papai riwayatna ubatin neta Purwa Kencana alias Bandung Rasa. Nah jadinya para gegeden-gegeden kumpul di dieu ngamusyawarahkeun. Ngamusyawarahkeun ngayakeun desa. Di lingkungan ieu aya dua desa. Dilalahna harita aya desa Sinangaring. Baheula teh anu ayeuna nyaeta Pakemaran katambleg sabeulah nepi ka Singkup Jati. Eta misah jeung Desa Tamak Sari. Bahkan nepi ka Bojong anu desa Sinangaring.
Nah, jadinya ngabentuk nyun nama desa. Karena jadi itu teh aya manoja wanoja cantik dua orang dina pesantren eta teh ngaranna Nyai Gedeng Tamak, terus aya deui nu ngaran Purbasari, aya deui Nyi Arumsari. Jadinya yang keputusan bahwa desa ieu kudu nyieun aranna Tambak Sari. Dalam arti tambak itu bendungan, sari itu rasa perasaan. Jadi sampai alam dimanapun desa Tambak Sari masyarakatnya harus bisa membendung rasa. Itu arti Tambak Sari. Jadi zaman harita anu kabentuk jadi kuwu pertama di dieu nyaeta eta ge jadi pendatang di kulon nyaeta ngaranna Bangsa Krama dibentuk sebagai kepala desa atau kuwu pertama alias dalem Tanjung Rasa dirinya. Terus ngebentuk pemerintahan anu direncanakan mereka bentuk balai desa di mana, pemerintahan kumaha, tempatnya di dieu Balai Bandung. Ari Balai Bandung teh tempat musyawarah pertama desa Tambak Sari. Setelah mendapatkan salah satu pimpinan Mbah Dalem Enjang Ayang Terbiasa, terus balai desana ieu multiwet mun salah atuh meureun ke tinggal direvisi. Nyata di Dusun Tambak Sari tempatnya deket masjid Dusun Tambak Sari anu ayeuna pertama ngayakeun balai desa eta kuna Mbah Dalem Tanjung Rasa kurang leuwih tahun 1730 atau 1740-an dina leubah dinya. Setelah itu pindah balai desa Kaci Kapas. Jadinya setelah asup Kaci Kapas kusabab sinangaring kuna bermasalah batur perang Kamargahuyu maena. Jadi tepatuh mungkin lah saya ingat baik ke masyarakat jawabnya ingat ke keluarga terus padahal mungkin lah nungaran pemerintah ayah bayar merenung istilahnya kurang pas itulah. Mangkat datang teh kan disebab pedah naon pedah naon manehna bingung geus atuh ayeuna mah lah daripada ayeuna urang kisalah kieu lain jadi kepala desa nage suang dihijikeun bae Tambak Sari jeung Sinangaring ayeuna Sinangaring bubar Tambak Sari dihijikeun jadinya dihijikeun nya eta kuna geus ganti bukan kedua nya eta Bangsa Reja. Bangsa Reja alias di Pakerta anu julukan Bapak Pewaris Bengkok Kepala Desa di Pakerta aslina Bangsa Reja eta ku kadua anu kahiji kurang leuwih 70 tahun anu kadua Bangsa Reja alias di Pakerta eta ku Desa Tambak Sari meliputi Sinangaring. Lama kelamaan setelah itu ganti kuwu masih kene kuwu tas Bangsa Reja ganti ku Aki Sajeg buka aran panjang na kumaha ngan kasalahna teh Aki Sajeg pemerintahan dirinya masih di Cikapas. Aki Sajeg lama kelamaan berhenti pengganti anu kaopat nyaeta Surawijaya. Surawijaya masih kena di Cikapas tapi tempatna memang da anu ngaran bae desa lain balai sana megah di tembok itu iya lah kukai digotong bisa gitu nih pindah tapi masih di Cikapas dipunah pindah jadi digotong balai sana gitu. Nah, Surawijaya lama kelamaan diganti Surasantana alias Aki Panatus. Mengapa disebut Aki Panatus? Kuwu anu panglilana di Kecamatan Wonorejo bahkan mungkin jadi ketua paguyuban kuwu Kecamatan Wonorejo. Eta teh ngaranna Surasantana kurang leuwih 80 tahun jadi kuwu
Sebab dari umur 15 tahun itu sudah dicanangkan jadi kepala desa, tapi ayeuna masih keneh kanak-kanakan. Tapi terpaksa mungkin harus jadi kepala desa, itu kepala desa termuda dulu Aki Panatus Surasantana. Setelah Surasantana, karena sampai jompo itu menjadi kuna, jadi diganti anaknya Asta Santana. Pak Asta Santana, mungkin bapak-bapak yang ada di sini begitu deket enak turunan anak Asta Santana teh bapana Kinada orang Banten nih. Nah, Asta Santana, Asta Santana sampai dengan tahun 1945, karena ada instruksi dari pemerintah setelah kemerdekaan kepala desa harus baru, harus ada pilihan. Asta Santana di waktu itu tidak ikut mencalonkan diri, jadi anjena liren tahun 45. Nah, ada pilihan waktu harita Pak Karno, Pak Haji Nuruddin, Pak Haji Dalimi, Pak Atmayasa, terus Pak Suwarjo aja deh. Bau buntung dah. Bau buntung. Opat. Nah, anu menang nate, nyata Soekarno. Dan yang pilihannya kayak curak-curak itu kita mah undang gonong duka kumaha. Tapi itu kita penglobana. Kayak beda-beda hiji jangan yang lebek nih. Jadi tahun 46 Haji Nuruddin alias Pak Soekarno jadi kepala desa zaman DI TII. Apabila ada kepilihan kepala desa, mesti orang-orang yang pendahulu mah orang yang tahu, mesti kalau malam hari setelah jam 12 sampai pagi itu melihat di gunung-gunung, melihat istilah nama esok ayam hibar dangiang wahyu. Nah, Pak, jadi yang lain diragukan nih, wahyu desa Tamaksari di nama malam itu keluar video. Tugas muriding dia baik dulu. Video teh masuk ke kuburan Mbah Dalam Tanjung Rasa. Kakung Kahici, video hibar. Sok dia bola pada itu. Jadi itu bar. Sah, ayeuna nu nyalon, aya tiluan disampurkeun ka BG. Tapi si kan merek mere hadiah na TV ni. Cup, keluar deui. Cup, keluar deui. Cup, keluar deui ngapung. Ditarembokeun, celep teu biji-biji. Eta nu jadi kuwu. Sing percaya Pak eta. Sakubaraha kali. Kurang aneh. Kuring keur nyalon teu kaasupan ieu nih, teu kaasupan deui, bijil deui, cenah. Dakwaron nu jadina bener eta. Walaupun mungkin ayah sebagian anu masih tinggal di urang tanaon lah dangiang. Gitu seperti itu. Terus di dieu teh aya anu kasebut gedogan kuda jaran. Itu setiap saat teh aya Pak keliling, Pak. Malah ieu. Ieu mah si Eko aya kuku. Kaget dia. Pak, ning di imah urang cenah aya kuda datang gejeri-gejeri gitu nih. Itu pernah melihat itu. Jadi lamun keur nyalon kuku teh cok aya kebaheulaan mah di tukang teh disariakeun buut badag. Cok aya nu datang. Bener Pak eta. Jadi buut badag teh aya kurutna dimakan ku kujaran teh ini. Nu liwatna ketempun aya nu pernah nempo gitu. Keliling desa Tamaksari. Gedogana teh tadi dinya kamari turutkeun ka Mang Canim. Jadi ieu teh istilah mah lain-lain tempat-tempat anu teu paruhu. Memang benar-benar dia sangat-sangat penting, sangat itulah. Seperti yang sekarang kita tempati ini bukan hanya sehari dua hari, mungkin Pak Sekdes belum tahu beberapa hari, memang dari awal itu mungkin sampai 6 hari 7 hari sampai pada saat ini orang-orang yang luar biasa memiliki kepedulian lebih terhadap cita-cita tujuan para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, sepuh-sepuh kita, meskipun mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi intinya siap baik, hayu. Padahal mungkin secara tujuan ya tempat naon, terus awal mulana kumaha. Nah, jadi setidaknya
kita semua yang hadir tadi sudah menyimak awal mula asal usul sejarah Desa Tambaksari, yang termasuk salah satunya ini termasuk tempat yang bersejarah. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada semuanya, semua pihak yang sudah berkorban, yang sudah peduli terhadap tempat-tempat bersejarah ini. Dan saya harapkan ke depan tidak hanya tempat ini, tapi juga tempat-tempat yang lain yang menjadi tempat sejarah itu mari kita rawat, kita lestarikan bersama-sama. Tadi sudah disampaikan perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat bahwa memberikan harapan kepada pemerintah desa supaya ke depan bisa membangun, bisa melestarikan. Mudah-mudahan hal itu nanti bisa wujud, kita wujudkan bersama-sama. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita malam hari ini bisa berkumpul dan untuk bisa sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau Al-Mafurlah Kyai Haji Purwakencana alias Haji Soleh alias Bapak Bandung Rasa, Kyai Haji Bandung Rasa, secara resmi tempat ini menjadi tempat keramat atau karomah dan juga tempat ziarah. Tempat ziarah atau tempat apa namanya? Wisata religi. Wisata religi. Bisa membaca pikiran saya. Tempat wisata religi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang saya tidak siap dengan apa namanya acara malam hari ini. Mohon maaf tidak banyak kekurangan. Dan sekali lagi kami terima kasih bisa berkumpul dengan bapak-bapak sekalian. Insya Allah ini penuh barokah dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.